semuanya. Ada ribut nih karena ada tukang lagi beres ya. Jadi udah gua buang ke sebelah untuk video streaming sebelumnya. Gua jadi pakainya live aja. Tapi ini sialnya ya, tumpah gara-gara gua kaget tripodnya. Asem banget, dia enggak kuat. Seru ngejatuhin aja udah 3 kali kejadian. Akhirnya pakai tangan aja, sorry ya guys. Dan ini cuma bisa 400 mili karena sebelumnya udah aku isiin hotshot ke motor gua sebelumnya. Cuman satu hal yang khawatirin, ini sebanyak ini. Iya. Untuk ini ngisinya takutnya sih nggak bisa ya karena kepenuhan. Dan video dari pre-semen cuma kayaknya nggak lebih dari semenit nih. Jadi okay. Kayaknya bakal langsung ke selanjutnya. Ternyata bisa ya. Oke, langsung diisi aja. Dan itu baru suhu isi full. Dan kalian juga ngeliat itu ada bensin turbonya. Kayak isi ini guys ya. So, bismillahirrahmanirrahim. By the way, ini hotshot ya, bukan air gula ya. Oke, ternyata dia langsung nyampur gitu ya. Gak ibaratnya beratnya gak beda sama bensin. Jadi gak bakal tumpe-tumpe, asik gak bakal tumpe-tumpe. Itu dulu biar gak nguap bensinnya. Cok. Oke, karena gua tadi disuruh pindahin motornya. Nanti gua keluarin sekalian manasin. Dan sekalian shout out, gua udah ganti Yoshi. Yoi, habis dari bisnis saham gua bisa beli yang bagusan. Dan motor gua kotor banget. Jadi gua sekarang mau ngisiin. Mungkin juga bikin video untuk perasaan gua perbedaan karena udah ngisi hotshot dengan benar. Walaupun sebenarnya 14,4 harusnya diisi dengan 440 mili, tapi gua ngisi cuma ya kayaknya 395 milian lah. Tapi yaudah, makasih udah nonton. Kita lihat apakah Prism bisa bikin video gue lebih bagus. Karena gue pakai aplikasi Prism ya, bukan pakai aplikasi YouTube buat videonya. Oke. Okay.